Aduh, Matt. Pusing gua, Matt. Pak Bos. Penjualan sekarang kok lesu banget ya? Rasanya. Emang sepi banget ya? Emang sekarang tuh BBM lagi mahal. Tambah lagi ya nih BBM naiknya. Bener, aduh, pusing nih gua. Terus kita gimana nih enaknya, Matt? Penjualan kok gua perhatiin grafiknya makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Kalau kayak gini terus bisa bangkrut kita, Matt. Lu nggak gajian nih gimana? Waduh nih? Jangan sampai dong. Gimana aku kirim uang ke kampung, Pak Bos? Aduh. Makanya lu harus bantu gua mikir nih. Kalau kayak gini terus kita nggak bisa survive nih. Aduh Pak Bos, gimana ya Pak Bos? Penjualan kita dari tiap bulan, lu lihat nih. Iya. Lu juga kan lihat statistik kita dari tahun kemarin, tahun ini aja nih turun. Betul sih. Tapi kira-kira ya Pak Bos, apa nih yang bisa saya bantu nih sama Pak Bos nih ya? Lu ada solusi nggak? Atau lu ada kenalan yang ngerti gimana dapat barang murah? Kayak mana ya Pak Bos? Kalau dapat barang murah tuh harus dari mana rupanya? Apa kita bisa cari dari luar negeri gitu? Bisa jadi impor. Lu ada? Bisa. Ada Pak Bos. Aku punya kenalan satu kampungku dulu. Huh. Nah, coba aku telepon ya namanya. Siapa namanya? Bang Kokorio. Pak Bos tahu nggak? Dia itu aktif lah. Dia tuh konten kreator gitu loh Pak Bos, yang bikin konten-konten. Terus dia juga pebisnis. Nah, dia juga impor-impor barang. Dia impor. Iya. Terus dia jualan juga. Jualan juga. Jualan apa dia? Ah, dia tuh kesukaan emak-emak itu loh Pak Bos. Yang baju. Chopper ya. Chopper. Apa sih namanya? Yang motong-motong alat motong itu loh yang modern. Mini chopper. Iya. Hah? Alat masak lah pokoknya Pak Bos. Mini chopper itu mobil. Lu gimana? Bukan Pak Bos, maksudku yang di dapur itu loh. Oh, ya. Alat-alat dapur. Iya Pak Bos, jadi dia buat alat motong-motong itu loh. Nah, jadi itu dia laris. Oh laris jualan. Sekali, iya. Coba telepon dulu ya Pak Bos. Kita kapan-kapan bisa ketemu. Cepetan. Coba, sabar Pak Bos. Halo, Bang Rio. Woi, Bang Rio ini kan? Nah. Bang Rio, aku ini Komet. Bang Rio, aku mau minta tolong lah sama Bang Rio. Nah, bosku ini mau ketemu, mau kenalan, mau cakap-cakap mengenai bisnis katanya. Ada bang, ada waktu bang? Boleh, sekarang, hari ini ya. Nah, kita jemput lah, mumpung kami lagi deket-deket di daerah sini, kami jemput langsung. Iya. Tunggu ya bang ya. Yo, oke bang, yo makasih banyak lo bang. Yo. Mau dia? Bisa Pak Bos, rezeki Pak Bos. Sekarang kita jemput? Iya, kita coba. Dia bilangnya jemputnya langsung aja di depan kantornya, kita langsung ke sana kali ya. Oke, jauh. Nah, okay. Enggak deket-deket, tiga belokan lah. Oke, iya, tiga belokan. Emang rezeki nih gue bisa langsung ketemu sama dia nih. Oke, Pak Bos. Iya, langsung aja ya, Pak Bos. Halo. Duduk enggak? Silakan, Pak. Okay. Pak Bos, ini dia kenalkan Pak Bos. Wah. Teman saya dari kampung. Wah. Namanya siapa tadi? Bang Kokorio. Bang Kokorio. Oke. Dia terkenal banget loh. Konten kreator, pebisnis, tapi itu tadi yang saya kasih tahu Pak Bos. Dia juga dapat barang-barang murah lalu impor. Wah, mantap. Nah, jadi ini gua boleh tanya-tanya nih ya. Boleh. Oke. Ya udah kalau gitu kita sambil jalan aja ya. Boleh. Kita cari tempat makan ya. Boleh. Iya, cari makan lah yang enak. Yes. Mas Rio, sekalian aku mau tanya dulu nih. Mas Rio, jualan apa sih sekarang tuh? Saat ini gua aja ya. Iya. Gua aja. Soalnya kayak enggak enak nih. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Biar santai aja ya. Iya. Oke, kalau gua sekarang jualnya di home and living. Mm-hmm. Itu fokusnya di dapur, di kamar mandi, ya pokoknya isi dalam rumah lah. Oh. Lumayan ya. Penjualannya oke. Oke. Kalau mau cari home and living boleh ke gua ya? Boleh nih. Ya, emang kok enggak berubah jualan terus dari dulu memang gini. Iya, bagus lah. Kan kita juga kan pengen tahu ya jualan apa yang sekarang lagi laku ya. Terus gimana juga cari barangnya, soalnya saat ini tuh gua lagi pusing nih. Waduh, kenapa nih? Penjualan nih kan dari kemarin ini yang sumber masalahnya nih. Iya, dari kemarin omset turun, dia enggak ada strategi gimana caranya balikin lagi nih kan. Okay. Jadi kan gua pusing nih gimana caranya. Dia terus dia bilang ada kenalan sama Mas Rio. Jadi ya maksud gua sih gimana caranya gua dapat gimana lu bisa sharing lah. Boleh. Ilmu dikit-dikit tentang gimana sih dapat barang murah gitu. Oke. Boleh. Dibantu, Bang. Jadi ketika turun itu bukan berarti kita enggak bisa naik lagi. Kita akan selalu bisa naik lagi. Nah, caranya gimana? Kita harus nemuin produk baru nih.
produk baru yang kira-kira diterima sama market yang saat ini. Nah, kita bisa cari produk yang kira-kira kita doang yang punya produknya. Kita doang yang punya produknya. Jadinya si customer ada belinya ke kita semua nih. Nah, caranya gimana? Kita bisa salah satunya mungkin bisa impor produk. Wah, dari luar. Menarik ini kalau import nih. Karena kan kita bisa lihat di luar tuh produknya banyak yang bagus-bagus ya. Menarik-menarik, fungsional semua. Nah, customer di sini juga udah pada menyukai nih barang model-modelnya seperti itu. Kalau dulu demennya mungkin kayak alat dapur, kayak mungkin blender, cuma blender doang. Tapi karena di luar ada yang sampai 5-in-1, bisa blender, bisa buat potong sayur, bisa buat pendingin, komplit gitu ya. Nah, itu yang dibeli mamaku kemarin yang seperti itu loh. Enggak, di gua tuh. Oke, di toko gua. Iya, canggih sih abang ini. Terus apa lagi, Bang? Jadi ketika kita mendapatkan produk seperti itu, nah ini yang bakal bisa bikin toko kita naik nih. Oh, nah itu. Terus caranya gimana nih kalau mau ngeriset produk yang kira-kira produk itu memang diterima sama pasar tuh gimana caranya, Mas Rio? Oke. Menarik. Jadi kalau misalnya Bro sendiri udah pernah jualan nih, saat ini udah jualan, kita bisa lihat di analytics kita nih, toko kita tuh di produk-produk yang mana aja sih yang ada potensi views-nya paling gede, yang produk relate-nya paling gede, terus penjualannya paling banyak tuh yang mana. Nah, kita bisa lihat produk-produk yang hampir mirip seperti itu, tapi beda fungsi, atau mungkin lebih berguna, atau mungkin lebih banyak nih fitur-fiturnya. Oh, jadi berarti kita bisa ngintip dari toko kita sendiri. Betul. Sebetulnya mana yang oke gitu. Betul. Ya? Betul. Karena kalau misalnya kita lagi mikir nih, aku pengen jualan produk lain yang belum gua jual, bisa juga nggak? Bisa. Jadi ada beberapa strategi. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari analytics toko kita dulu. Karena kan ya relevan dong, kan kita yang jual nih. Bisa lihat dari kompetitor, kira-kira nih dia jual produk apa nih yang lagi laku. Atau mungkin bisa lihat dari market di marketplace atau di online atau di offline. Itu lagi lakunya tuh seperti apa produknya. Nah gitu, itu ngerisetnya seperti itu. Nah, Mas Rio ini dari awal memang sudah ngimport sebelum usaha? Awalnya enggak. Terus kok akhirnya terus ngimport itu kenapa? Okay. Pertimbangannya apa? Ini menarik ya, karena kan namanya kita baru mulai usaha. Jujur gue gak tahu awalnya impor gimana sih. Bingung banget nih, gak ada gambaran. Gue cuma tahu ini orang-orang dapat dari mana barangnya gitu. Akhirnya gue coba jual dulu produk-produk yang ada di sini dari lokal. Terus saya mungkin ada kenalan-kenalan importer, gue coba bantu jual. Reseller. Dari jualnya. Nanti intinya awalnya lu coba-coba dulu produk lokal gitu. Betul. Ya. Ternyata kok laku. Ternyata laku. Abis laku, lu coba cari apa dari luar gitu. Betul. Lu import. Kan katanya kalau kita ngimport itu kan dapat murah-murah ya. Terus strategi jualannya di Indonesia sendiri gimana tuh harga? Oke, jadi ketika kita meriset produk, itu kita juga harus teliti. Jangan sampai ketika kita impor produk, itu cuannya cuma ya beda-beda dikit lah sama yang di sini. Idealnya berapa sih? Nah, biasanya kita harus ambil di atas 20%. Minimal tuh 20%? Minimal 20%. Cuannya itu? Udah bersih ya, itu bukan kotor ya. Oke. 20%. Nah, jadi cari produknya, ada dua tipe. Antara memang mau dapat produk kita doang yang jual, ini kita masih bisa dapat kayak 200% nih. Yang kedua, kita memang ngejual produk yang udah ada di sini. Jadi misalnya emang di sini harganya udah 50.000 misalnya. Yes. Oke. Okay. Kita impor dapat 30.000-an. Oke. Okay. Nah, masih bisa profit berapa lah gitu. Jadi untuk yang kedua emang profitnya enggak terlalu banyak. Tapi kalau gue lebih suka main di pertama. Tapi untuk penglaris yang yang ini nih yang udah ada di sini ngejualnya gitu. Kalau kita juga jualan kan enggak mungkin sendirian ya. Betul. Banyak kompetitor. Terus strateginya gimana nih, Mas Rio? Nah, kepada kita semua nih, misalnya kita ada produk baru nih, kita mau coba jual. Kita harus bermain di optimasi foto dan produk. Oke. Okay. Kita harus bermain di judulnya. Fotonya jangan cuma kamera nggak diedit, harus diedit kamera. Okay. Jadi fotonya nggak cuma misal lu barang taruh di lantai, lu jepret gitu ya. Biar customer lebih percaya untuk belanja di toko kamu. Gitu. Jadi biasa foto sendiri apa pakai jasa sih? Nah, itu bebas. Kayak kita bisa foto sendiri atau mungkin jasa. Senyamannya gimana? Bisa foto nggak? Bisa. Gampang lah ya. Nah, itu tinggal kayak gitu. Bisa. Nah, jadi ketika kita udah edit fotonya, itu kan kita jadi agak lebih clean nih. Terus performanya diliatin. Foto produk diupload jangan cuma satu atau dua, lima kalau bisa. Kenapa? Karena algoritma dari jualan online itu nge-push seperti itu. Banyak amat lima.
Nah, tapi kan menarik. Kemarin cuma satu atau dua foto doang. Oh, yang bener dong. Ya kan saya baru tahu ilmunya. Berarti harus lima ya, Bang? Harus lima. Okay. Tapi lima ini jangan foto ya. Sama semua. Harus berbeda angle. Harus berbeda angle. Oke. Kasih lihat fungsinya, dimensinya, terus kegunaannya seperti apa, kayak gitu. Lengkap lah ya. Lengkap. Jadi customer tinggal slide-slide, oh oke tahu nih produk ini apa sih, gitu. Oke, oke. Sip, sip. Selama lu mulai import ini ada kendala-kendala apa aja sih? Kendala awalnya banyak banget ya. Namanya kita nggak ngerti lah ya. Siapa sih kita nggak ngerti mau impor, coba-coba berani ya, impor kan. Jadi awalnya tuh, wah, gua semuanya urus sendiri lah. Dari chat suppliernya, nyari-nyari suppliernya, nyari produknya, dealing-dealingnya, pengirimannya, semua sendiri. Susah juga ya, Pak Bos. Sampai pusing, Pak. Nggak pakai asisten nih? Nggak ada. Aduh. Sendirian. Karena, kenapa gua nggak pakai asisten? Karena biar lebih paham. Jadi ketika nanti ada asisten, ya bisa ajarin dong. Kan nggak mungkin dong kita punya asisten tapi kita nggak ngerti juga. Ya, gitu. Namanya juga orang baru mulai betul. Gitu ya kan. Nah, betul. Punya juga buat bayar gaji. Takutnya kan nanti amit-amit dibohongin sama supplier, dibohongin juga sama asisten. Oh, kan? Iya. Nah, pernah dibohongin sama supplier? Pernah. Pernah sampai mau puluhan. Wow, mau puluhan. Mau juta, puluhan. Miliar? Juta. Oh, juta. Tapi udah mau sepuluhan lah, udah mau sepuluhan. Wah. Gimana itu ceritanya itu, Bang? Nah, jadi ketika gua coba impor awal-awal nih, itu kendalanya biasa pengirimannya lama. Lama banget pengirimannya. Biasa sebulan. Sampai berapa bulan sih? Gua pernah sampai 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Udah keburu nggak laku lagi dong. Iya, udah trennya udah lewat ya. Yang kedua, barangnya rusak. Gua misalnya beli 2000 pieces. Sampai sini 1500, 500-nya rusak. Oke. Parah tuh, enggak bisa dijual lagi. Enggak bisa. Terus diapain? Buang ke laut. Iya, mau gimana? Dilihatin jadinya. Iya, diratapin ya. Diratapin. Aduh, jangan sampai kita kayak gitu, Pak Bos. Yang ketiga, waduh, bisa dibohongin sama supplier. Nah, dibohongin itu gimana? Dibohongin? Jadi kayak kita udah mau dealing barang, ternyata pas dikirim barangnya nggak sesuai. Jadi teman gue pernah kejadian juga, bro. Beli sepatu sepasang. Yang datang kiri doang. Sumpah? Iya, satu kiri doang. Gitu. Iya. Terus mau diapain? Nggak bisa jual. Pas datang nggak bisa dikomplain, nggak bisa, nggak bisa. Karena kita nggak ada kenalan, nggak bisa dihubungi lagi. Bisa dihubungi tapi kita nggak ada kenalan di sana. Mereka nggak tanggung jawab gitu. Nah, mereka nggak mau tanggung jawab, karena dia pikir kan kayak, oh yaudah, one hit run jadinya. Iya, jual putus ya. One hit run. Kok ngeri nih, Matt. Kasih tipsnya nih, gimana caranya supaya dapat barang tuh yang bagus, yang menarik, suppliernya oke. Harganya juga kompetitif nih. Gimana caranya nih? Jadi kalau misalnya mau impor, gue ada kenalan nih. Gue pakai Ninja Direct by 4U. Apa itu? Nah, Ninja Direct by 4U ini bisa ngebantu kita untuk verifikasi supplier dan pengiriman. Itu aja udah enak. Benar. Nah, kan yang jadi pertanyaan, gunanya apa nih? Nah, untuk kita mau cari barang, kita bisa minta untuk Ninja untuk cariin produk untuk diimpor ke sini. Mereka yang nyariin barang. Komunikasi kita juga lebih gampang lah. Karena kendala bahasa ya. Iya, betul. Jadi dia orang Ninja-nya bisa bantuin kita untuk komunikasi. Oh, betul. Terus untuk kita cari produk kita tinggal kasih berarti aja fotonya kalau nih. Kalau gua mau cari barang enggak harus gua yang langsung ke supplier gitu pakai bahasa Mandarin gitu. Nah, itu pusing ya? Iya, tinggal pakai orang Ninja direct nih. Oke, berarti kalau gua cari barang nih udah riset barang, ada barang cocok nih gua tinggal kasih aja ke Ninja gitu betul. Ya. Ini Ninja yang cariin. Misalnya nemu barang nih bagus nih. Kasih langsung ke orang Ninja direct, nih tolong cariin dong. Nah, dia bisa bantu cariin nih. Dan itu pasti aman karena udah diverifikasi suppliernya dan pengirimannya, pembayarannya aman semua. Maksudnya verifikasi suppliernya gimana ya? Jadi mereka dicek, mereka cek ke suppliernya ini bener gak nih? Tokonya ada nggak? Ada gak nih? Jamin. Maksudnya suppliernya tuh memang bener-bener terjamin. Betul. Ya sampai kendala kayak teman gue, sepatunya kirim doang nih, Natal. Iya. Waduh. Barangnya sebelum dia kirim dulu dia cek dulu. Dicek dulu. Suppliernya jelas, barangnya juga aman gitu. Mereka quality control juga kan, jadi nggak kendala seperti barang gue yang datang sini udah rusak jadinya. Yes, karena di quality control sama mereka. Jadi di situ dari tim Ninja juga bantu ngecekin. Ngebantu ngecekin. Jadi aman. Iya, selain kita dapat supplier sudah oke, barangnya juga terjamin oke ya sampai tempat kita gitu. Kita cuan. Menarik. Benar banget lah. Ini luar biasa. Cuan ya, Pak Bos. Ingat, Pak Bos. Dua kali lipat ya, Pak Bos. Siap. Pokoknya kalau omset kita naik dua kali lipat, gaji lu naik dua kali lipat. Tenang aja ya. Mantap kan teman-teman nih, Pak Bos. Mantap. Makasih ya, Bang ya. Thank you, sama-sama. Kita makan enak nanti. Bener nih. Bener. Jangan ke Eropa kita. Lu yang bayarin ya. Tenang.
nanti banyak cuan dari Pak Bos. Kamu tuh omset naik nanti. Oh, iya. Janji ya Pak Bos ya. Siap. Tapi ngomong-ngomong udah dekat nih restoran kita depan nih. Udah dekat kan Bang ya? Sudah Pak. Oh, iya. Mantap. Oke, kita mau makan dulu ya nih. Boleh. Bang Rio udah lapar ini. Ya. Wah. Ini laparnya serius ini. Lapar banget ini. Aduh. Oke. Siap-siap. Oke deh. Thank you ya. Ini gue ditraktir kan? Ditraktir. Oke. Tenang. Pokoknya ilmunya ini mantep banget. Kita bayarin dah semua makannya sepuasnya ya, gitu ya. Oke. Okay. Oh, we can eat kali.